Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya fattah ya 'alim, ya fattah ya 'alim, ya fattah ya 'alim, ikhfa 'alaina fathan qariban ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hawlana wa la quwwata yang mana yang patut diikuti, yang mana yang tidak
patut diikuti, terutama di akhir zaman ini yang banyak perbengkaknya, kebatilan dan kebenaran di akhir zaman itu remang-remang, banyak kebatilan yang berkebat dengan kebenaran. Kita lihat dari lahirnya, oh ini benar, ini perjuangan, ini mungkin Allah. Tapi ketika dibuka kantongnya, oh tahu-tahu membela figur, membela dunia, oh ada tujuan dunia di dalamnya, itu akan terjadi banyak kesalahan. Bila mana orang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan cahaya di hatinya yang dia bisa membedakan yang mana kebenaran yang benar dan yang mana kebatilan yang pura-pura benar. Gitu. Kuncinya di takwa. Nah itulah pembahasan yang kita bahas pada pertemuan lalu. Masih di sini akan dibahas jaminan-jaminan Allah kepada orang yang bertakwa. Di sini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa minha al-wilayah. Qala ta'ala wa Allahu waliyyul muttaqin. Wa minha al-ma'iyah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa 'alamu anna Allaha ma'al muttaqin. Ay bil nasri wal i'anati wal hirasah. Wa minha an-najah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala thumma najjal alladhina taqaw. Wa minha al-wa'd bil jannah. Qala 'azza min qalil مثل الجنة التي وعد المتقون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. Di antara jaminan Allah yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa, satu, al-wilayah. Wilayah bisa diartikan dengan tanggungan. Allah menanggung mereka orang yang bertakwa. Kalau mereka diusir, maka Allah yang akan maju. Itu namanya al-wilayah. Seperti ini kan mungkin lebih kita sering mendengar dengan kalimat wali, wali Allah, wali-walinya Allah. Gitu. Untuk lebih mudah memahami wali itu bagaimana, ya, seperti kita lihat wali mungkin kita punya anak kita sekolah. Jadi kalau seandainya ada apa-apa dengan anak kita, ya kita yang maju sebagai orang tua, karena namanya wali yang dimulai. Begitu pula bila Allah telah mengangkat salah seorang hambanya sebagai wali Allah, maka persis si hamba itu seperti anak yang sekolah tadi, dan Allah bagaikan orang tua dari anak itu. Persis kayak gitu. Itu menurutlah mereka wali para nabi Allah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mengingat mereka adalah awliya Allah. Ala inna awliya Allah, sesungguhnya mereka para wali-wali Allah itu la khawfun alaihim. Tidak ada rasa takut bagi mereka. Yang mereka takuti hanya Allah. Bila mana seorang hamba hanya takut kepada Allah, maka Allah membuat alam semesta takut kepadanya, tunduk kepadanya, karena dia menyerahkan rasa takutnya hanya kepada Allah. Bila mana seorang hamba tidak menyerahkan rasa takutnya kepada Allah, maka Allah akan berbudak dia dengan takut dari apapun. Dia diperbudak dengan ketakutan kepada makhluk, karena dia tidak menyerahkan takutnya kepada Allah. Maka yang dikatakan man khafa Allah akhafa minhu kulla syai', barang siapa yang takut kepada Allah, maka Allah akan membuat semuanya takut kepadanya. Wa man lam yakhafillah yakhaf min kulli syai', dan barang siapa yang tidak takut kepada Allah, maka dia akan takut dari segalanya. Gitu, rugi kalau seandainya orang takut dengan makhluk,
padahal sama-sama makhluk. Dia perlihatan tercinta, aku pun juga perlihatan tercinta. Lalu kenapa aku takut kepadanya? Nah, semestinya yang kita takutin adalah sang pencipta. Juga sama, barang siapa yang menjadikan ham bahan pemikirannya adalah Allah, yang dia pikirkan bagaimana dia bisa lebih dekat kepada Allah. Setiap langkah yang ia ambil itu pertimbangan utamanya adalah apakah ini bisa mendekatkan kepada Allah atau justru sebaliknya. Itu yang dia pertimbangkan dalam setiap langkah-langkahnya. Nah, kayak gitu, maka Allah Ta'ala akan mencukupi baginya. Allah akan menanggung pemikiran-pemikiran lain. Allah yang menanggung. Tidak bakal sumpah dari pihak yang lain, karena yang menjadi pemikirannya adalah Allah. Tapi kalau sebaliknya, orang tidak sama sekali mempertimbangkan kedekatannya kepada Allah. Yang dia pertimbangkan dalam langkah-langkahnya, ya, keuntungan duniawi, kemegahan dunia, ketenaran, perihal yang berkaitan dengan perihal yang fana. Maka Allah akan sampaikan dengan pemikiran itu sampai sumpah, sampai stres dengan dunia. Karena dia tidak menyerahkan pikirannya kepada Allah. Ini di antara doa yang sangat bagus. Allahumma ja'al ilaika hammana waqfina tulaham min dunia. Ya Allah, jadikanlah kepadamu pemikiranku ini, ya Allah, hanya kepadamu. Dan cukupkanlah bagiku pemikiran kepada selainmu. Tanggunglah itu bagiku, ya Allah. Gitu, ya Allah. La ilaha illallah. Mereka para ya Allah. Maka Allah yang tanggung. Nah, makanya kita dengar dalam hadis kursi. Ketika ada orang yang usir kepada para ya Allah, maka Allah yang memandangkan perang dengan orang-orang itu. Ketika ada orang yang memusuhi para awliya Allah, maka Allah yang akan memusuhinya. Gitu. Man ada di waliyan kepada ayatan turun bilhaq, kata Allah Ta'ala. Barang siapa yang usil, menyakiti, apalagi memusuhi para awliyaku, para wali-waliku, nah, maka aku yang akan memeranginya, aku kumandangkan perang dengannya. Jadi kaum salihin, orang yang sudah dikumandangkan perang dengan Allah, paling tidak, paling kecil kesialan yang dia akan dapatkan adalah suul khatimah. Itu pasti sudah. Itu paling kecil. Belum lagi perihal yang dahsyat yang dia akan dapatkan daripada perihal yang buruk. Minimal yang dia akan dapatkan suul khatimah. Na'udzubillah min. Ini bahaya, ikhwan. Jangan sampai kita memusuhi para wali Allah. Bagaimana mungkin kau bisa dekat dengan Allah selagi engkau memusuhi para kekasihnya? Aneh. Ini menunjukkan bahwasanya cinta kepada Allah ada yang tak beres, ada cacatnya. Buktinya kau tidak cinta dengan para kekasihnya Allah. Kalau seandainya orang cinta dengan seseorang, setiap apapun yang ada hubungan dengan orang yang ia cintai, pasti ia akan cintai juga. Ia akan cinta anak-anaknya, ia akan cinta ke teman-temannya, ia akan cinta ke keluarganya. Semua yang berkaitan dengan orang yang dia cintai juga. Tapi aneh kalau seandainya orang mencintai fulan, tapi dia benci dengan anaknya, dia benci dengan keluarganya. Aneh, mencoreng cintanya kepada orang itu sendiri. Semoga Allah Ta'ala berikan kita cinta kepadanya dan cinta kepada hamba-hamba yang dia cintai. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Dan memang ikhwan, cinta kepada awliya Allah itu karunia yang agung. Beruntung baru kita punya cinta kepada para awliya Allah. Beruntung baru seandainya mereka tinggal di hati kita. Itu luar biasa.
Yang lebih hebat lagi, kalau seandainya engkau yang dicintai oleh mereka, itu luar biasa lagi. Kalau seandainya mereka ada di hatimu, itu perihal yang agung. Dan yang lebih agung, bila mana engkau yang ada di hati mereka. Para solehin bilang kayak gini, carilah jalan untuk masuk ke hati para awliya Allah. Kenapa? Bila mana engkau telah masuk ke hati mereka, maka setiap karunia yang Allah Ta'ala turunkan ke hati sanubari mereka, kau pasti akan mendapatkan bagian dari karunia itu. Kan nanti ada di sana, kau kan ada di hati mereka. Jadi apapun yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, rahmat dan futuh yang Allah berikan kepada kaum salihin itu, kau pasti akan dapat bagian karena kau ada di situ, di hati mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cari jalan untuk bisa masuk ke hati sanubari kaum salihin. Nah, jadi itu namanya wilayah. Jadi kunci untuk menjadi wali adalah dengan bertakwa. Wallahu waliyul muttaqin. Allah yang menjadi wali bagi mereka orang yang bertakwa. Dalam hadis baginda bersabda mengungkap bagaimana cara kita bisa menjadi wali Allah. Wali Allah itu Masya Allah, senantiasa mereka ada. Kadang-kadang kita mengira mereka tidak ada, bukannya mereka tidak ada. Hanya engkau yang tertutup dengan su'ubanmu, dan mereka banyak di hadapanmu. Wagat sutil wa ma'udim, walakin musibuh zalmi fihim la ya'ahum. Mereka kadang-kadang tertutup, tapi mereka tidak pernah tiada. Tapi kadang-kadang, karena su'ubanlah yang membuat kita tidak bisa melihat mereka. Begitu ya. Yaqulu qawmun an hudakum dhullu gadadimu fi aslimu wa gardu fagullahu kaifa walakin jallu ma'ana tarawun a'yunun juhani fakaifa yakhlu alamu syahada wuhum fihi al-hudatul qadha falhafidallahu bihim ibadah wa sanahum fi sa'iril ahwali. Imam Rahman Al-Faqih berkata dalam wasyafat ini, berkata sebagian orang yang telah sesat dari petunjuk Allah, mereka berkata, oh sekarang sudah tidak ada lagi para wali Allah, sudah akhir zaman tidak ada lagi para wali Allah. Maka katakan kepada mereka yang berkata seperti itu, kalau enggak, mereka senantiasa ada, hanya saja mereka tidak bisa dilihat oleh para orang yang sepertimu. Bagaimana mungkin mereka tidak ada dari bumi ini? Kalau mereka enggak ada, pasti akan pasti akan terjadi kiamat. Mereka itu ada terus karena mereka itu bagaikan paku bagi bumi ini. Ketika mereka sudah tiada, maka Allah Ta'ala akan mendatangkan perihal hari kiamat. Dalam hadis tentang akhir zaman tidak bersangka sehingga tidak ada lagi di bumi ini yang menyebut Allah. Ketika itu berdirilah hari kiamat atau Musa. Selagi ada para wali Allah, maka aman di bumi ini. Dan mereka adalah simbol keamanan. Jadi senantiasa mereka awliya itu ada. Dan nama wali Allah tidak bisa dibatasi pada kaum tertentu atau daerah tertentu. Di mana mana deh, di suku manapun bisa jadi. Dan mereka enggak mempunyai poster tertentu, pakaian tertentu enggak. Siapa orang yang kau temui bisa jadi dia itu adalah wali Allah. Bisa jadi siapapun itu. Yang menjadi kunci para wali Allah adalah satu, kuatnya mereka dalam cinta mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kokohnya kaki mereka dalam mantau ladani baginda Nabi Muhammad.
Muhammad SAW. Nah, itu adalah kunci utama dari seorang wali. Baginda Rasul dalam hadisnya meriwayatkan hadis kursi, ada ana inda dhanni 'abdi wa ana ma'ahu idza dzakara. Dalam hadis juga dalam terusan riwayat itu dikatakan man taqarraba ilayya ampun bishibrin illa taqarrabtu ilayhi dhira'an wa man taqarraba ilayya dhira'an illa taqarrabtu ilayhi ba'an. Di awal hadis Allah Ta'ala berfirman man taqarraba ilayya ampun bishibrin illa taqarrabtu ilayhi wala yazalu 'abdi taqarrabu ilayya binnawafil hatta uhibba. Ini intinya di sini. Abu Syamdul, tapi ini intinya di sini. Tidaklah seorang hamba itu bisa dekat denganku melainkan dengan ia melaksanakan kewajiban yang aku perintahkan kepadanya, menunaikan segala kewajiban. Itu kunci Allah. Kemudian wala yazal, senantiasa ia lebih dekat kepadaku dengan apa? Dengan mengerjakan amal-amal yang sunnah. Sehingga muhibbah, sehingga aku mencintainya, kata Allah Ta'ala. Dan bila mana Allah SWT mencintainya, fa'idha habbabtu, bila mana aku mencintai si hamba tadi, kuntu sama'ahu alladhi yasma'u bih, aku berikan kekuasaanku pada pendengarannya, aku berikan kekuasaanku pada matanya, aku berikan kekuasaanku pada tangannya, pada kakinya. Nah itu sifatnya para ulama. Satu sih intinya, karena Allah sudah cinta kepada si hamba itu. Nah, cinta Allah kepada si hamba itu, bagaimana si hamba itu bisa dapatkan? Tadi, karena sempurna dalam sunnah mentaruh batani Nabi Muhammad SAW. Sebelum sunnah itu apa? Dia sempurna juga dengan perihal kewajiban. Kewajibannya sempurna. Wah, baik pun kewajiban zahir ataupun kewajiban batin, lebih inti lagi. Dia telah suci dari perihal yang namanya haram. Bukan cuma haram, makruh aja dia sudah tinggalkan. Bukan cuma itu, bagi mereka para wali Allah, tidak pernah mereka jatuh dalam perihal haram atau makruh. Bahkan tidak ada terlintas di hati mereka untuk mengerjakan makruh. Kami tidak pernah melaksanakan, tidak pernah terlintas haram atau makruh di hati mereka. Apalagi berhutangannya. Yang fardu dia sudah pasti mereka laksanakan fardu-fardu itu. Yang haram mereka tinggalkan, makruh mereka tinggalkan. Zahir ataupun batin, perihal batin juga penting ikhwan. Enggak ada lagi sifat-sifat yang keji di hati mereka. Kan yang bukan haram. Enggak ada sifat hasad di hati mereka. Enggak ada sifat iri, dengki, benci, itu enggak ada semua di hati mereka. Ria, ujub, kan haram itu. Yang ada di hati mereka perihal yang wajib, ikhlas, tawaduk, tawakal, sidq, ridho, mahabbah, khauf, raja, begitu. Bahkan mereka sempurna sebetulnya itu semua. Itu baru tuh awliya Allah gitu. Walaupun maksudnya sih gampang ya, mengerjakan setiap yang fardu dan senantiasa mengerjakan yang sunnah. Menjauhkan yang haram pasti dan senantiasa berusaha menjauhi yang makruh. Ini kuncinya menjadi wali. Bagaimana prakteknya? Karena bukan cuma perihal lahirnya. Kalau kita pahami, ya perihal lahirnya. Yang wajib ya salat malam itu zakat, puasa, haji. Yang sunnah ya salat dhuhr, apa namanya? Subuh, apa namanya? Duha, witir, banyak-banyak sedekah. Umrah sekian kali. Bukan itu yang dimaksud. Bukan hanya itu yang dimaksud. Lebih penting dari itu perihal hati bagaimana? Kau bersihkan setiap yang haram dari hatimu. Kau hiasi hatimu dengan perihal yang wajib dan yang sunnah. Nah, itulah Islam. Makanya dibilang di antara kunci para wali Allah, safaul batin, hatinya bersih. Bila hatinya sudah bersih, lebih mudah untuk menjadi wali. Anda bayangkan, jadi para wali Allah itu langkah pertamanya mereka itu mengerjakan yang wajib. Jadi enggak ada cerita orang ngaku wali tapi kan enggak sholat. Enggak tahu wali apa. Karena ada maha wali Allah ini bukannya wali Allah, ini walinya syaitan. Enggak mungkin ada pertentangan antara hakikat
dan syariah. Kalau orang yang mengira ada pertentangan atau lain, wah ini baru ini baru syariah. Kemudian mengubah hakikat. Orang yang punya pikiran dari itu belum nyasar. Dari mana dia ada persen seperti itu? Siapa yang membuat seperti itu? Agar ini perihal yang aneh. Lihatlah baginda Nabi Muhammad SAW yang beliau adalah usaha dari segala orang beliau Allah. Dan kunci menjadi orang beliau Allah dengan mantan beliau dan baginda Nabi Muhammad SAW. Siapa sih yang lebih mulia dari Rasulullah? Hamba yang paling Allah cintai, semua yang mengingat kepada Allah, ya Rasulullah SAW. Pernah enggak Rasulullah meninggalkan salat fardu? Enggak pernah. Bukan cuma itu. Pernah enggak Rasulullah meninggalkan salat jamaah? Pernah enggak dalam sejarah, dalam sirah Nabi salat sendirian? Enggak pernah. Seumur hidupnya Rasulullah. Enggak pernah salat sendirian, jamaah terus. Nah itu Nabi Muhammad SAW. Jadi wali yang mana? Kalau seandainya wali salat sendirian, atau wali yang sampai meninggalkan salat jamaah, atau wali yang sampai meninggalkan salat fardu, atau yang mengira salat fardu sudah gugur baginya, ini benar-benar hanya wali syaitan. Hal yang wali Allah. Tapi wali Allah ini yang mereka tahu adanya adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau orang yang meninggalkan salat atau mudah baginya meninggalkan salat jamaah, enggak tahu wali siapa yang dia tahu badannya itu. Halang. Ini mungkin ya, Pak, tipu daya syaitan. Yang dengan syaitan mempermainkan. Jadi bahan mainan syaitan. Walaupun posternya poster orang soleh, mengaku ma'rifat ataupun pembahasan yang sudah pembahasan, kalau bahasa mereka pembahasan langit. Jangan kau nilai orang dengan mulutnya, nilailah dengan perbuatannya. Nilai dengan kejujurannya, dengan kesungguhannya. Makanya kan Al-Imam Al-Qadir Al-Jilani, Sultan Al-Awliya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, pernah beliau dalam ibadah beliau. Makanya kita butuh ilmu yang mutawatir, dan juga kita butuh ilmu yang batin. Orang yang hanya memperhatikan ilmu yang batin saja tanpa memperhatikan ilmu yang zahir, ini mudah menjadi bahan main syaitan. Tapi ketika dia bentengi dirinya dengan ilmu yang zahir, tidak bisa syaitan memainkannya. Karena di mana Abdul Ghadir Jailani, waktu beliau lagi ibadah, muncullah cahaya yang besar di depan beliau, dan beliau berbaik sangka. Cahaya yang indah dalam beliau, khalwat beliau itu. Mulailah cahaya itu mengeluarkan suara. Wahai hambaku Abdul Qadir. Ini kata cahaya itu. Engkau aku angkat derajatmu. Didengarin sama beliau. Dan sungguh aku telah gugurkan kepadamu kewajiban sholat. Kata saya, kata cahaya itu. Aku telah menggugurkan kepadamu kewajiban sholat. Bayangin untuk kerja zaman sekarang, ada kayak gitu, gimana langsung? Langsung viral loh. Difotoin sekali itu, cahaya sekali. Iya kan? Langsung percaya, wah ini gak wajib sholat lagi. Dari mana? Ada cahaya. Bukan cuma itu doang sama sekarang, mimpi dipercaya. Iya kan? Di mimpi ada malaikat katanya. Ngangkat dia jadi nabi, jadi nabi. Dari mana? Mimpi. Enggak tahu bagaimana ya? Oh iya, di mimpi ya nih. Nah iya, anak-anak ada yang menjadi mainan syaitan. Ingat? Ya, Syekh Abdul Qadir Jailani, cahaya yang nyata di depanmu yang berkata kepada dia, aku gugurkan salat kepadamu. Nah, karena beliau orang yang membentengi dirinya dengan syariah. Enggak mudah beliau tertipu. Langsung beliau berkata, ikhsa ya aduh, hei syaitan, katanya, menciutlah engkau. Kalau seandainya ada hamba yang patut digugurkan kewajiban sholat karena naik derajatnya, maka sungguh hamba itu yang lebih baik, yang
yang lebih patut untuk dibimbingkan sholat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Muhammad tidak dibimbingkan sholat? Kenapa Nabi Muhammad tidak gugur kewajiban sholat baginya? Padahal ini yang paling tinggi derajatnya. Lah siapa aku? Aku ini siapa? Masa iya Allah menggugurkan kewajiban sholat kepada dan Allah tidak menggugurkan sholat kepada bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Syaitan ini. Apa yang terjadi adalah sebuah cahaya menciut jadi kegelapan sunnah pokok ya. Karena beliau punya syariah tariqah dan haqiqah soalnya di Muhammad Allah SWT. Nah, jadi tidak mudah tertipu. Kalau kita gimana? Wah gitu ya. Justru orang sekarang mencari kayak gitu kan ya, gimana caranya biar dapat kayak gitu kan. Kalau misalnya itu bagi mereka ketaatan itu bukan beban. Bagi mereka ketaatan itu nikmat bagi mereka. Lihat bagaimana suri tauladan mereka dari Muhammad SAW bersabda, arihna biha ya Bilal. Wahai Bilal, ketika ada ketika kemarinan suara ada Nabi SAW benar. Arihna biha kuatkan beristirahat. Dengan sholat, bukan bareng. Jadi sholat itu tempat istirahatnya Rasulullah. Sesuatu yang ditunggu-tunggu. Kapan azan? Pas masuk waktu, ayo bismillah. Azan ya bila, kita mau udah rindu sama-sama. Sesuatu yang dinambahkan, yang ditunggu-tunggu. Sholat itu sholat. Itu ibadah bagi mereka kalau sholat itu. Yang dinikmati, diresepi, enak. Wajibnya adalah terperutuh ini di sholat. Dan telah dijadikan buah mataku, penyejuk mataku, kotor lain. Di mana? Di ibadah sholat. Ya aneh kalau seandainya ada orang yang mampu gak wajib sholat paginya. Keluar di apaan yang gak tau, nyasar ke mana yang gak tau. Nyasar ke mana yang gak tau? Nyasar ke tanah apa sama dia? Di tanah apa kan dia kan cuman itu? Gak tau di mana itu. Yang ngaku gak sholat lagi. Cukup, cukup. Cukup, sudah dipohongin gitu sama dia gitu kan. Nanti wali, Masya Allah, gimana syariatnya? Imam Syafi'i berkata, dengerin ini. Imam Syafi'i berkata, bila mana engkau mendengar ada seorang yang ngaku-ngaku wali, maka timbanglah perilakunya dengan syariat. Timbanglah perilakunya dengan syariat. Bila mana syariatnya sempurna, insya Allah. Tapi kalau sama syaratnya tidak benar, jangan dengerin. Letakkan kamu di tong sampah. Tidak usah dibahas, tidak usah difirahin. Tidak usah dibuka-buka videonya. Cukup. Bercampai kita dibohongin. Soalnya yang aman. Bang Saleh. Namanya apa? Perihalnya kayak gitu-gitu. Soalnya orang benar nih, ngebahasnya. Wah, seru soalnya. Coba bahas fikih. Bahas tauhid, bahas akidah. Kurang diminatin orang dari perihal yang bahasa tinggi-tinggi itu orang beragama. Padahal perihal itu adalah buah daripada syariat. Ala kulihat di sini intinya Allah wali al-muttaqin. Allah adalah wali bagi mereka para awliya Allah, para orang yang bertakwa. Ini kuncinya daripada kewalian adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kemudian makinya di antara buah atau hasil yang Allah berikan kepada mereka yang bertakwa al-ma'inya. Oh, ini lebih luar biasa lagi. Jin apa al-ma'inya? Kebersamaan dengannya. Wa'alamu anna Allah ma'al muttaqin. Ketahuilah sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang yang bertakwa. Sekarang tidak ada insya kita dengan dalam insya Allah kita jalan bersama. Sedikit kita menyelesaikan pembahasan takwa ini. Di antara jaminan Allah yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa al-ma'iyah, kebersamaan dengannya. Maksudnya apa yang bersama dengan Allah? Kebersamaan secara fisik? Oh tidak, jelas pasti. Wah, karena Allah Ta'ala tidak berkaitan dengan apa yang menyenangkan. Maksudnya apa kebersamaan? Di sini Imam Hatib menjelaskan ayat bin Mus wa li'ana wa li'ana.
Allah selalu akan membersamainya. Maksudnya dengan pertolongannya, dengan bantuannya, dengan penjagaan darinya. Nah itu bersama Allah. Gitu. Bangkana Allah kana Rabbi ma'ah. Barang siapa orang yang bersama Allah, maka Allah akan bersama dengannya. Bersama Allah senantiasa engkau merasakan bahwasanya engkau dipantau oleh Allah Ta'ala. Murakabah. Setiap langkah yang kau ambil itu seakan-akan engkau melihat Allah di hadapanmu. Kalau enggak bisa, seakan-akan masyarakat engkau merosak di bawah sana pun senang menantang gitu. Kata Allah, itulah mereka orang yang bersama Allah, bersama Allah. Kalau orang bersama Allah pasti akan ditolong oleh Allah ya, akan dibantu apapun dan akan dijaga oleh Allah. Wa minha di antara jaminan Allah bagi orang yang bertakwa an-najah, keselamatan. Allah Ta'ala fumma, kemudian najil ladina taqaw, kami akan selamatkan orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa pasti akan selamat dunia akhirat. Di akhirat ya jelas pasti mereka akan selamat. Di dunia mereka pun akan selamat. Selamat dari keburukan dunia, selamat dari apa namanya, kejahatan dunia, kelicikan dunia, selamat dari kezaliman dunia atau kezaliman orang-orang yang zalim. Orang bertakwa pasti akan selamat dari itu semua. Kalau mencari keselamatan berarti merelak dengan takwa. Dan pernah kita bahas ya sebelum ini, Ibn Abbas berkata kalau seandainya ada yang tanah longsor, bukan tanah longsor, bukan cuma tanah yang longsor, seandainya bumi sama langit dempet jadi satu, mau kemana itu? Jalan keluar, selamat dari itu gimana? Jalan keluarnya pasti Allah akan menjadi bagi orang yang bertakwa jalan keluar dari itu. Namanya Tuhanlah yang jangan lalu makhluknya. Pasti akan selamat dari apa pun. Ini satu bertakwa. Kemudian wa'adu bil jannah, dan juga janji yang baik Allah akan berikan syurga kepada orang-orang yang bertakwa. Makhluk jannah tidak dibuangnya dan muttaqun, syurga bagi mereka orang yang bertakwa itu. Innal muttaqina inda rabbihim jannatun. Bagi mereka orang bertakwa di sisi Tuhan mereka, di sisi Allah Ta'ala akan mendapatkan jannatun. Kata ulama-nya ayat ini indah. Innal muttaqin, sesungguhnya bagi mereka orang bertakwa apa jannatun na'im, syurga yang penuh dengan kenikmatan. Tapi kalimat jannatun na'im itu dibelakangkan. Dan yang dijadikan awalan pertama-tama bukan syurganya tapi inda rabbihim. Ini yang lebih hebat dari syurga, kedekatan dengan Tuhan mereka. Inna al-muttaqin, bagi mereka orang yang bertakwa inda rabbihim, ini satu baru tak jannatun na'im. Kenapa kok syurga jadi nikmat? Karena ada keridhaan Allah di situ. Kalau Allah mencabut keridhaannya dari syurga, enggak ada bedanya syurga sama neraka. Membuat syurga itu nikmat adalah keriduan Allah. Dan membuat syurga itu nikmat adalah ada dengan Nabi Muhammad SAW di dalam syurga. Kata sahabat ketika itu, kata Pak Fa'am bin Ahmad Tamimi, Syekh dan Jannah wa'ala fiha Rasulullah. Sahabat teman-temannya berkata, wahai kakak, ceritakanlah kepada kami perihal syurga agar kami bisa lebih giat untuk ibadah, untuk lebih semangat dengan syurga gitu. Apa sih hebatnya syurga itu? Berkata ke aku, syurga yang hebat bukan karena bidadari atau bukan karena ada istana-istana. Satu yang membuat syurga itu nikmat ada di dalamnya ada Nabi Muhammad SAW. Jadi nikmat itu syurga itu bahagia. Orang yang bertakwa akan mendapatkan kebersamaan dengan Allah dan juga kebersamaan dengan baginda Nabi Muhammad SAW di dunia sebelum di akhirat nanti. Sebenarnya di dunia mereka sudah masuk surga ya, karena kedekatan itu yang mereka cari. Yang surga itu adalah kedekatan dengan Allah, kedekatan dengan Rasulullah. Ini mereka sudah dapatkan kalau dunia. Makanya kita dapat masuk Allah. Oh, bagi mereka kaum itu mereka sudah masuk surga
di dunia sebelum syurga di akhirat. Syurga dunia apa? Ya, kedekatan dengan Rasulullah. Wa ushibat al-jannatu lil muttaqin ghayra ma'in. Dan sudah disiapkan syurga-syurga itu, dihiasi syurga-syurga itu untuk siapa? Untuk mereka orang yang bertakwa. Bukankah ghayra ma'in adalah jauh syurga untuk mereka. Ila ghayri dzalik, banyak lagi ayat-ayat. Dan jadi janji minal khairat al-jamilah, daripada kebaikan yang indah, wal fawaid al-jalilah, keutamaan yang sangat mahbub, wal mawahib al-jazilah, dunia yang sangat besar. Baik fikir syaraf taqwa, cukup kemuliaan taqwa. Allah Ta'ala telah menyebutkan taqwa itu lebih dari 90 tempat di Al-Quran. 90 ayat di Al-Quran Allah jelaskan perihal keutamaan taqwa. Sudah cukup bagi si taqwa itu hebat banget. Ini adalah perihal yang berkaitan dengan ayat di Al-Quran. InsyaAllah kita akan bahas pada pertemuan akan datang. Perihal taqwa yang berkaitan dengan hadis bagian dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan mulai dengan hadis yang sangat tenang. Ittaqillaha haitsuma kunta. Semoga Allah Ta'ala senantiasa berikan kita taufik untuk bisa kita bertakwa, dan Allah telah berikan kita wilayahnya dan kebersamaan dengannya. Dan Allah Ta'ala masukkan berikan kita ke syurganya. Allah Ta'ala lewati kita dengan keridhaan-Nya insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma ya manfaqah al-khair fi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.